Happy Sunday guys. Mari kita nikmati sejuk dan indahnya pesona alam Garut sambil melakukan aktivitas yang menantang adrenalin. Wah, gokil banget bro. Woo. Habis ya? Asik. Sekarang kita lagi off-road di hutan Ciroreng. Hutan. Minggu pagi harus ceria dong. Udah siap seru-seruan bareng gue, Richard Kyle, dan partner adventure gue, Denny Sumarko. This is my trip, my adventure. That's amazing! Itu keren banget! My trip, my adventure! Pagi yang cerah di Garut, kita memulai hari dengan workout dulu. Selamat pagi! Let's get lost! Hari ini kita mau olahraga, kita mengingatkan pada kalian semua apa pentingnya olahraga. Karena kita harus menjaga kesehatan kita, dan sebelum kita nge-trip, kita mau hangatin badan kita dulu. Betul banget. Nah, Richard punya tips-tips buat gue bagaimana caranya berolahraga dua orang. Ini dia yang wajib kita lakuin sebelum jalan ke lokasi adventure. Yes! Workout is a must, bro. Jaga kondisi badan biar tetap fit dan olahraga kecil kayak gini. Nggak perlu lama-lama, bro. Cukup luangin waktu 15-30 menit setiap pagi. Tapi harus rutin ya. Kalau nggak, kurang dapat faedahnya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, olahraga di bawah paparan sinar matahari bagus banget bro buat menambah vitamin D di tubuh kita. Kapan lagi bro, workout with a view. Jadi makin semangat nih olahraga kalau suasananya kayak gini. Untuk menguatkan darah badan atas kalian, jadi kita akan melakukan push up berdua. Nah caranya seperti ini. Oke, posisi tangan selebar bahu. Alright, kita hadap-hadapan. Pertama yang kita lakukan adalah go down, turun ke bawah. Satu, naik. Dua, and then, alright. Oh, itu down. Juga, ini juga. Okay. Efeknya ke abdominal juga. Betul. Pas kita toss ya. Jangan lakukan buru-buru, yang penting efektif. Karena dengan lebih pelan dan sesuai dengan pergerakan yang benar, hasilnya akan maksimal.